Unit Ramor Polrestabes Palembang menggerebek rumah yang berada di Jalan Kadir TKR, Lorong Kambu, 36 Ilir Gandus, Palembang. Polisi kemudian menggeledah rumah yang belakangan diketahui milik Zamhari, seorang penjaga malam. Di sini polisi menemukan senjata api rakitan jenis revolver beserta 4 butir amunisinya yang disimpan di bawah lemari perabotan dapur. Selain itu polisi juga menemukan alat hisap sabu di dalam kamarnya. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang menerangkan penggerebekan yang dilakukan merupakan pengembangan dari operasi Sikat Musi 2022. Senjata api rakitan tersebut sering dibawa tersangka saat melakukan tugas jaga malamnya. Pekerjaannya dia sehari-hari dia sebagai jaga malam, dia pengakuannya dia gunakan terus senpi itu, maksudnya untuk setiap jaga malam dia bawa senpinya. Pekerjaan digunakan untuk kejahatan? Kalau pengakuan dia belum. Dia hanya katanya untuk jaga-jaga pada saat dia lakukan jaga malam di wilayah. Jadi setiap jaga malam dia selalu bawa senpi? Ya. Kini tersangka ditahan di tahanan Polrestabes Palembang dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.